Welcome back again with me ya Dils ini bro. Kita ketemu lagi bersama saya tentunya Abdul Kriya Dils. Kita menyiarkan langsung pertempuran dari Soyat, Suyat dan Abel versus Garsang, Turude dan Yupi Chicks. Ya cek, mari kita check-in. Ya mari kita check-in langsung out ya. Jangan lupa teman-teman jangan ya guys ya, check out guys. Oh, dari Turude sendiri pun juga sudah berusaha untuk revive terlebih dahulu. Kita mendalami dari Soyat berusaha untuk menambah damage kampil dan dilakukan alam dan udah tuh tembakan kita sudah diberikan satu play berarti manfaatkan lagi masih berusaha untuk menang fix. Satu 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 sudah dilakukan dengan jump shotan 180 derajat diberikan dengan jump shotan lagi yang sudah diberikan dengan 90 jump shotan dengan enggak jadi pendel muter ya jadinya ya. Harus berhati-hati ya, kita mendalami lagi dari Turude dari Soyat pun harus terus saja di arisan zoom. Oh, Turude berusaha tertekan lagi, masih bertahan. Berusaha memberikan satu defense. Abel di sini pun masih berusaha untuk bertahan kena terlebih dahulu sementara Boy. Berhasilkah dia akan mendapatkan kemenangan untuk jadi penentu tim dari sang Soyat Dekaga. Tekanan dilakukan, masih bertahan sejenak sementara Abel di sini berhasilkah akan ditumbangkan dan sebaliknya. Satu celah yang berhasil dimanfaatkan. Kita solid begitu saja sementara bro. Miss. Oh. No. Alright. Dari Turude sendiri pun juga sudah mulai untuk satu dentuman tembakan peningkatan sudah dilakukan dan masih berusaha untuk bertahan terlebih dahulu dari Yupi Chicks. Wait, Yupi dari Soyat berhasil terlebih begitu saja. Pokoknya berhasil cukup tepat lagi dari Soyat berhasil terlihat satu racing nyambung. Dan harus berhati-hati sementara Boy Dils ini dari Abels. Dari Abel sendiri pun juga sudah mulai untuk menentukan satu momen yang sudah diberikan. Dan ini Alvin sudah menyaksikan satu upaya yang sudah berusaha untuk memberikan satu tekanan sementara Boy Dils ternyata dari posisi lawan tim biru orange. Sendiri pun juga memilih untuk mengurung sejenak berusaha untuk memberikan satu-satu medical kit yang sudah diberikan. Nah, ada satu play yang berhasil tertolik, ada satu celah yang berusaha memberikan satu tekanan lagi secara diperhatikan dari tumbakan. Ternyata di sini Boy Dils Turude berhasil terjengkang dari Jube Chico berusaha untuk revive satu player sementara pada sini dia berusaha untuk tekanan. Oh, langsung di ending saja. Sang Suyak juga sudah berusaha untuk ini ya. Boom, miss lagi. Satu celah dimanfaatkan, ada satu kapal yang terlihat. Boom, lagi. Poke up global lagi. Masih terlalu enjoy. Circle sudah mulai terbuka. One by one dengan shotgun OPM sudah diberikan. Tekan Soyat di mari, ada Soyat. Jangan lari, bestie. Di sini berhasil untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Head class-nya berhasil dikeluarkan untuk di match atau di round yang kedua, guys ya. Karena flashback itu menjengkelkan. Itu kenangan yang selalu ingin kamu lupakan, gak sih? Mode taunting Soyat. Di mari ada Soyat pun jangan lari. Oh, Soyat. Dari Abel, dari Turude sendiri pun juga sudah mulai tombol arah. Satu menit dan lagi kota yang berhasil masih bertahan lagi. Satu penyakit sudah diberikan, satu tekan sudah dilakukan. Poke up bro cukup tepat. Jangan Soyat. Tenang Soyat. Wih, mode cekrek-cekrek Abel. Soyat di mari, ada Soyat jangan lari. Mode taunting, ada mode taunting. Abel. Turu deh.
Dragon sudah mulai terjadi. Satu pressure sudah dilakukan. Double kill. Soya di mari bro. Sal Soya tak ada Soya. Jangan lari, menangislah. Jangan saat matahari terbenam, karena air mata akan menghalangimu untuk melihat bintang. Sampah katanya gitu, anjir. Sampah katanya gitu. Pegut. Ayo kita balik lagi dari Sansoya sendiri ke Sudaman Sana Pada Sudaman dari Santuro deh. Ah, ada juga di Yuvi. Ini mau check in kemana nih? Hotel mana nih? Kita harus check in nih. Oh, stop. Sudah lakukan. Oh, ternyata dia berhasil untuk mencuri satu level walaupun dia harus sedikit low XP ya. Double kill. Tuyat lagi anjay, Sansoya. Aduh. Terlalu jembat dirimu, bestie. Oke, kamu terlalu menyakitkan, Besti. Wadahnya sacet-sacet, batu apa cacet-cacet. Ini berhasil ya untuk mendapatkan keunggulan atau berhasil untuk mendapatkan kemenangan sementara di sini dengan unggul cukup lumayan jauh ya. Apakah dia akan berhasil untuk menyudahin pertempuran terlalu cepat atau tidak? Dan kita saksikan saja ya. Dari Soya DKK sendiri pun juga berusaha untuk berjuang ya. Walaupun perjuangannya udah disia-siakan oleh dirinya, ya udahlah, mau apa lagi ya kan. Double kill. Pokoknya modenya sacot buat. Ya udahlah. Dinikmatin aja ya. Dinikmatin aja Soya, bro. Langsung di bradolin saja dengan satu ini ya. Nah, mulai gabut. Ya. Dia mulai gabut, bro. Ini satu pesawat sendirimu ya, Jo ya. Ayat kita pindah lagi dari Sang Soya sendiri pun juga sudah mulai untuk masuk, dan kita lihat lagi dari Abel. Dari Abel sendiri sudah berusaha untuk berikan satu tekanan, sementara Badi berusaha berikan satu pressure ya. Ada dari Soya. Oh, dari Soya berhasil terculik. Dari Abel pun harus berjuang sendiri, nggak sih ya kan? Cukup sulit ya. Ini kalau seandainya hari sudah bergejolak ya kan, aku tidak baik-baik saja, tetapi tidak apa-apa untuk itu lebih dari cukup ya kan. Aku adalah salah seorang teman yang dilupakan. Tapi titik di mana gue selalu mencapai. Biarkan air mata datang dan sirami jiwamu dengan itu kamu bisa tersenyum kembali. Bisa saja. Kita mulai lagi dari Abel. Masih berusaha untuk nge-defense sejenak. Sementara boleh Abel. Tenang Abel. Oh, sebentar. Dia berusaha. Ternyata dia berhasil untuk memberikan satu jump shot dan juga tepat tanpa dikasih poin. Ternyata dia berhasil untuk ngasih poin. Satu poin ya. Satu poin yang berhasil untuk ditunjukkan, bro. Oke. Soyat, tenang Soyat, bahwasanya kamu bisa Soyat. Mode tontang. Nah, Soyat nih, bro, tidak pernah aku bermaksud untuk menyerah pada siapapun. Namun ada beberapa saat yang menyedihkan di mana aku. Oke, kali turun deh. Juga sudah berusaha untuk berikan satu rating yang sudah berada satu di tempat tembakan peringatan sudah diberikan lagi. Dari turun deh berusaha untuk berikan. Oke, ada satu upaya dari posisi pojok kanan pun juga sudah mulai untuk membuka visionnya ya. Untuk memperlebar jarak, bro. Untuk memperlebar tempat. Untuk menguasai area map mil ya. DLC, go jika sudah dilakukan. Akan berikan. Oh, dikasih poin ya. Ngasih poin terlebih dahulu. Pokoknya mati satu babel aja udahlah. Kita dikasih poin ya udahlah. Mau bagaimana lagi guys ya kalau dia udah dikasih poin ya. Oh.
Oh, dari Soyat lagi dan lagi. Soyat di mari, Soyat jangan lari, bro. Oh, anjay, anjay. Soyat nih, bro. Bukan kaleng-kaleng. Wait, dari Soyat ini memberikan satu satu. Oh, dari Soyat pun tidak aware banget ya, akal sedikit kurang safety show dari belakang sendiri pun juga sudah datang. Abel juga sudah menekan, dan di sini dari Yubi Check berhasil untuk mendapat atau memperkecil ketertinggalannya sementara, Bung. Tidur. Perlahan tapi pasti. Orang berhenti menjangkau. Lalu tiba-tiba. Dan kita berada lagi dari Soyat. Cuma sudah berusaha untuk berikan satu rapinya. Sementara pada sini kita berada lagi dari Abel. Harus terjengkang lagi untuk kesekian kalinya. Ini ada satu momen ini agak sedikit penurunan performa performa ya. Ternyata, oh, di Soyat di sini berhasil. Ternyata dia ngasih 3 poin ya, guys. Mengasih 3 poin cuma-cuma itu. Oke. Soyat. Boleh Soyat. Soyat di mari, ada Soyat jangan lari.